Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi Yasin Amron. So, sekian lama aku tak upload video, wes kalut sikit. Aku banyak buat posting tulisannya lah. Kali ni aku nak buat post video lah. So, video kali ni adalah sambung daripada video yang tips buat FBX murah tu. Adalah satu post yang aku nak hampa semua buat, iaitu post peram. Okey, apa itu post peram? Post peram ni merupakan satu post yang hang nak tunjuk kat audien hang apa benda yang hang nak highlight kat page hang pada sesuatu masa. Susah kot faham. Okay, contoh macam aku buat page tadi ke, contohnya dah sekarang lepas raya, waktu tu parents selalu, based on database, parents selalu cari tadi ke lepas raya. So waktu lepas raya aku akan up post yang untuk orang pendaftaran. So ada hari ibu, so kalau hangpa yang jual bunga hari ibu, fokus on hari ibu, bila dekatnya event hari ibu, hangpa up balik post yang lama-lama, post yang dah lama tu up balik. Lepas tu sales, teman-teman nak merdeka ni, buat naik balik post yang zaman merdeka dulu, tapi post tu yang telah diperam. Ada banyak macam-macam year end sale lah, jualan hari raya lah, macam-macam, memang banyak post peram, memang luah lah. So tapi basically post ni dia satu post yang hangpa nak highlight, macam kata, nak highlight pada audien pada sesuatu masa tentu. So sebagai contoh, jom kita buat. Kan buat, kita tengok. Ni aku punya YouTube channel. So siapa belum subscribe, boleh pergi subscribe lah kot YouTube channel aku. Okay, so ya siap pula. Okay, hampa masuk home. Silap, aku nak tunjuk salah satu post peram aku buat. Kan Hakimi Sarjana Utama. Ni post peram yang berjaya lah, yang aku kata aku modal RM3 dalam masa 45 minit aku dah dapat return 100.5. Ni lah page ni lah, dan ini dah post dia. Ha, tada. Okay, ni post pendaftaran. So dua benda aja yang nak highlight kat post peram ni. Kalau hampa tengok tak tarikh dia, 27 November 2017. Ni tahun aku buka sekolah ni, lama dah. Memang aku akan setiap kali pendaftaran, aku akan up musim pendaftarannya, aku akan up post ni, dan aku akan pin point dia, pin post. So hampa kena ingat tu highlight dia. Dua elemen penting dalam post peram ni. Pertama adalah copywriting. So kalau hampa tengok copywriting itu, taklah menarik, tapi taklah noob sangat. Copywriting apa mungkin kena belajar lagi detail lah pada orang. Aku pun tak mau sentuh lagi, aku pun masih belajar lagi. So sama-sama kita belajar. Nanti buat masa tak cerita lagi copywriting, aku je cerita aku punya pengalaman dulu. Okey, kedua, gambar. Kalau hampa tengok gambar apa ni, Hakimi Sarjana Utama ni, cuba tengok. Student dia enjoy suasana tengah belajar dalam kelas. Lepas tu pelajar solat berjemaah, mak cium anak, benda tu emosi. Gambar yang penuh emosi, nak makan baca doa. Lepas tu ada satu camp, ramai orang, tunjuk ramai. Lepas tu budak membaca. Lepas tu budak-budak gelak dalam kelas. So enjoy, budak-budak tu enjoy. So kalau mak, muslimah lah, dia akan tengok, kalau anak aku hantar kat sekolah ni, hantar kat tempat ni, aku kalau aku dapat servis ni, kalau aku dapat beli produk ni, aku akan happy macam ni. So benda tu, so yang penting post peram kena ada copywriting yang cun lah. Aku punya tak cun sangat, aku boleh kata tak cun sangat, tapi yang try buat lah copywriting yang cun, dan gambar yang penuh-penuh emosi, penuh gila-gila punya emosi. Sebab apa? Benda tu akan efek yang punya audience lah. Untuk copywriting ni ada certain lah nak highlight. So hampa kena ada intro sikit, lepas tu ada value dia sikit. Aku tak tahu aku panggil value dah benda ni. And then aku just bagi tahu apa servis aku dan CTA dia. Ha, satu lagi, jangan lupa keyword dan hashtag. So ni aku punya hashtag dan keyword dia, Hakimi Share, Hakimi Sekolah. Aku main banyak dengan sekolah supaya nak orang tahu ni sekolah. Macam tu lah. Okay, so kita terus kepada Ads Manager. So Ads Manager senang je. Create Ads baru. Ni buat lah. Aku buat dengan apa. Jom kita sama-sama buat.
ambil engagement, ambil post engagement, lepas tu rename lah kepada nama apa tu, Abu Hakimi SU. Sekarang bulan Ogos, Ogos 2019. Dah baru dah macam-macam dah tukar. Okay, macam biasa dalam siput FBS siput ads aku ni RM3 saja modal tu, tekan continue. And then audience, ingat audience ni dalam aku nak pentingkan ad set ni je, tak apa. Ads ni sebab kalau guna post engagement, dia akan guna post peram tadi, so tak perlu risau dah, memang tak perlu buat copywriting lah. Yang first step tu dah lepas, second step ada ad set ni. Ad set yang penting adalah everyone in this location, hampa pilih who live in this location. Macam aku kata, aku tak mau orang yang Malaysia yang pergi melancong pun dapat. Contohnya aku tagih kat Saujana Utama. Okay, Persiaran kot selama Saujana Utama. Aku tak mau orang yang duduk kat Persiaran Saujana Utama, Persiaran Saujana Kuala Selangor ni, dia pergi travel, dia pun dapat S ni. Tak mau, aku nak orang yang betul-betul duduk dalam ni. So radius ni kena main. Aku tak 10 sebab logik lah, hang akan tak sekolah anak hang dah radius, unless anak ikut pergi kerja lah, maksudnya on the way lah. Tapi mostly 80% yang akan kau sayang dekat rumah lah. Ni base aku punya ni. Okay, Tekan record. Okay, so umur macam biasa aku letak 10 tahun. So kalau tadi, kalau sekolah rendah, aku agak-agak umur 30 hingga 40 lah. Aku agak-agak. Lepas tu aku hanya ambil woman. Sebab apa woman? Woman lebih emosi. Sekiranya aku cakap dia lebih emosi. Memang itu sifat, itu lumrah, itu fitrah mereka. Bukan fitri, fitrah mereka dalam diri. So mereka akan emosi, senang trigger sikit. So untuk target ni, aku nak cakap target ni dia susah nak abang. Macam-macam. Aku pun tak cukup try lagi, sebab ada yang aku nak tunjuk kot, yang aku buat 3 try. Aku buat ikut on demografik satu. Demografik aku ambil merit kot. Okay, merit untuk demografik. Lepas tu aku ambil interest. Apa interest dia? So family lah, basically family punya parenting lah, parent lah yang ke effect. Dia akan cari. So behavior dia, ada orang kata macam ni okay, tapi ya, saya aku tulis lah dia ni apa mobile user bolehlah, smartphone, all mobile. Orang yang main phone lah. And then connection, Jangan like lah, ugi lah. Pun boleh buat like, tapi aku selalu buat bukan like. Sebab kalau like, aku dia selalu tahu. Kalau selalu post like, basically akan tahulah Hang tengah buat pendaftaran. Ni aku ambil sekolah ni lah. So tengah like, hang mesti akan tahu hang tengah buat pendaftaran. Kalau hang selalu post, kalau hang tak selalu post, sorry lah. Okay, macam biasa dalam siput ads, kita hanya pilih Facebook sahaja. Sorry ya kalau siapa yang jenis buat banyak-banyak tu, sorry sangat. Aku hanya buat satu dan hanya di Facebook news feed only. Sebab kita modal RM3, berapa kita nak masuk semua platform. Sebab sudah akan jadi RM3 benda tu cepat. Tapi betul lah, ada orang kata video lagi berjaya, ada kata marketplace sebenarnya. Benda tu masing-masing ada masak masing-masing. So ni aku punya masak. Untuk RM3 yang ni sesuai. Kalau mungkin kalau pada up model mungkin boleh. Tak apa, nanti kita akan bincang lah pasal tu. Tutup, tak suka aku just buat feed saja. And then device ni tak payah, biar ni pun biar. Placement sudah. And then continue. So bila continue, cari page mana Sri Hakimi Saujana Utama.
select post, kita cari balik post pendaftaran. Ada. Okey, tak boleh buat sebab aku tengah run ads post tu. Sorry. Post tu aku tengah run ads. Tidak. Aku tengah run ads post tu. Tak boleh buat. Sorry. So basically sama aja. Tunjukkan ni cukup lah. Tunjukkan ni lah. Tengah run. Aku tak check dulu. Sorry. Okay, so macam setting sama. Kuala Selangor, 16 km, 30 woman. This, ni pretty, ni married, parenting. Ni aku tak ambil behavior. Tak ambil behavior lah. Tepuh behavior. Aku tengah try lagi. Kalau jadi, connection. Oh, connection ni nak buh tak buh, tak ada masalah. Placement macam biasa. Tengok aku punya ni. So post, aku dah pilih post pendaftaran dah. Pendaftaran kini dibuka apa semua tu. So betul lah. So aku tekan publish sahaja sebab tengah daran lah. Dan banyak lah parent tanya. Only guna post ni saja. So aku harap itu sajalah daripada aku yang sharing knowledge untuk post peram dengan apa semua. So aku amat nak sangat-sangat apa semua ada post peram. Seriously, tolong setiap satu page kena ada post peram, please. Sebab post peram ni buat luah dia punya jangkauan ya. Jangkauan. Maksudnya dia tu luah lah, boleh pijau. So bagi ada post peram supaya senang lah. Ha, macam ni, ni post peram aku. Mail simple je. Engagement. Itu sahaja daripada aku. Kepada siapa yang belum subscribe lagi YouTube channel aku, hang boleh pergi buka. Kesian aku. Ada 40 je subscribe. Macam mana nak dapat 1000 ni? Facebook saja, Facebook like dapat 100. Subscribe YouTube 40. Macam mana? 10% eh. 10% lah. 10% baru. Baru 10%. Mana lagi 90%? Nak convert ni. Okay, itu saja daripada aku. Mampu pun ni dah pukul berapa? 245 patut lah. Okay, itu saja. Berapa kali itu saja. Okay, aku harap video kali ni bermanfaat kepada hampa semua dan kepada yang ada yang nak komen dan ada nak share, boleh komen lah kat bawah tu. Mana tahu aku ada tersilap tiba pandang. Aku harap bermanfaat lah. So ingat tau, adakan post peram. Please. Tolong ada kampus peram. Banyak manfaat dia. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Apa benda tu?